they start arriving since Monday. 6-7 boats together, very close to our border. They are not there just for fun, you know. They are preparing a massive operation. Three. How we need to see the main how going to get a second camera still 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 going to get like that. How one is the main. Come on, Ryan. I'm supposed to be on the left. Berada di tengah bahaya bukan hal luar biasa bagi Aloysius Sugianto. Sebab sedari muda dia sudah terlibat dalam revolusi Indonesia antara tahun 1945 sampai 1949. Dia adalah orang terdekat Jenderal Slamet Riyadi yang gugur di Maluku dalam operasi penumpasan Republik Maluku Selatan. Setelah Slamet Riyadi terbunuh, Aloysius tetap berkarir di militer. Dia termasuk perwira generasi awal dari pasukan khusus resimen para komando angkatan darat yang belakangan menjadi pasukan komando pasukan khusus atau Kopassus. Namun setelah peristiwa Kranji, Aloysius tak lagi di pasukan berbaret merah. Dia dipindahkan ke Kostrad. Waktu G30S meletus tahun 1965, pangkatnya adalah kapten. Saat itu dia adalah staf dari asisten intel Kostrad, Kolonel Yoga Sugama, bersama Letnan Kolonel Ali Moertopo. Waktu Ali Moertopo menjadi deputi 2 Bakin dan memimpin operasi khusus, Aloysius menjadi direktur masalah budaya dengan pangkat kolonel. Saat itu tahun 1974, Aloysius juga menjadi pengelola majalah hiburan pop. Setelah Ali Moertopo dikunjungi perwakilan kelompok Apodeti dari Timor Portugal, Aloysius dapat tugas. Sang kolonel yang beragama Katolik ini mendapat perintah mengunjungi ibu kota Timor Timur di Dili dalam sebuah misi pencarian fakta. Bulan berikutnya, bermodal visa dari Konsulat Portugal di Jakarta, Aloysius terbang ke Dili. Aloysius tak mengaku sebagai kolonel Opsus, melainkan sebagai direktur perusahaan dagang fiktif. Saya dijemput di Bandara Dili oleh wakil Apodeti. Sesudah berbicara dengan mereka, kemudian saya menuju hotel dan bertemu dengan pendukung persemakmuran Portugal sambil minum kopi. Malamnya, saya makan malam dengan mereka yang mendukung kemerdekaan, ujar Aloysius dalam buku Ken Convoy. Berkali-kali Aloysius keluar masuk Timor Portugal mengumpulkan data intelijen soal kelompok-kelompok politik pendukung kolonialisasi Portugal dan pro-kemerdekaan. Sementara Aloysius keluar masuk dan memantau situasi di Timor Timur, Ali Moertopo merancang operasi bersandi Komodo. Dalam buku Memori Jenderal Yoga yang disusun oleh Yoga Sugama, Bewi Woho dan Banjar Cairudin menyebut, Yoga Sugama selaku kepala Bakin memimpin langsung operasi ini. Ali Moertopo selaku wakil kepala Bakin menjadi wakil pimpinan operasi. Selain Aloysius, personil lain yang terlibat dalam operasi ini adalah Benny Muerdani, Agus Hernoto, Subrata, dan Alex Dinut. Di masa Orde Baru, Indonesia bukan musuh Amerika. Itu sebabnya Indonesia dengan mudah mengirimkan tentaranya ke wilayah Timor Portugal. Tetapi Ali Moertopo menyarankan dilakukannya operasi bawah tanah guna memengaruhi penduduk Timor serta mendapat lobi pejabat-pejabat Portugal. Apodeti yang diantara orang-orangnya berhubungan dengan Ali Moertopo akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Keputusan ini diambil karena persemakmuran Portugal mustahil terwujud dan ratusan pemuda Apodeti juga mendapat pelatihan fisik dari militer Indonesia. Sayangnya, tak semua jenderal di intelijen militer Indonesia berpikiran seperti Ali Moertopo. Ada Benny Muerdani yang seperti Aloysius juga berasal dari Baret Merah. Sebagai jenderal intel di Departemen Pertahanan Keamanan, Benny Muerdani menyetujui operasi rahasia lain. Kali ini dengan pasukan lebih banyak. Operasi susulan bersandi flamboyan ini pun dilaksanakan. Pada Februari 1975, Kolonel Dading Kalbuadi bersama 8 anggota sudah bikin pos di sekitar Timor Portugal, tidak jauh dari markas operasi Komodo.
Dading Kalbuadi yang juga dari Baret Merah, yang juga kawan dekat Benny Moerdani, mendapat kepercayaan penuh dari Benny Moerdani. Sebelum berangkat ke Timor Timur, Benny Moerdani mengingatkan sang kawan tentang bahaya operasi yang akan dijalaninya. Namun Dading tak gentar. Dan nama tim dalam operasi flamboyan ini memakai nama-nama perempuan, yakni Susi, Umi, dan Tuti. Sekitar 50 anggota partisan disertakan dalam setiap tim pasukan khusus Susi, Umi, dan Tuti. Di antara orang-orang yang terlibat dalam tim-tim itu, belakangan jadi jenderal seperti Sutiyoso, Yunus Yosvia, Tarub, juga Kuntara. Di tengah perjalanan operasi ini, Kolonel Dading dengan tim militer khususnya berusaha mengambil alih pelatihan Apodeti di Atambua di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Portugal. Akhir April 1975, para pelatih dari pasukan khusus Indonesia seperti dicatat Ken Convoy tiba di Atambua. Sebanyak 400 milisi dilatih. Beberapa anggota pasukan khusus juga menyusup ke perbatasan. Perpecahan kemudian terjadi di antara orang-orang Timor. Salah satu faksi mengambil alih kota dan membongkar gudang senjata kepolisian Timor Portugal pada tanggal 9 Agustus 1975. Faksi ini menembaki faksi lainnya. Gubernur militer Portugal yang berwenang pun karena sedikitnya pasukan pengawal terpaksa menyuruh mundur anggota militer yang berjumlah tidak banyak ke dermaga. Ken Convoy bercerita, setelah kondisi di Timor Portugal makin kacau, Mayor Antonio Joao Soares singgah di Jakarta dari Lisabon pada tanggal 14 Agustus 1975. Bakin menduga ada dokumen penting yang dibawa sang mayor. Dokumen tersebut bikin Benny Moerdani penasaran. Mayor itu pun diintai di tempatnya menginap, yakni di Hotel Borobudur. Setelah obat pencuci perut dari Bakin gagal membuat mulas, si Mayor pun melanjutkan perjalanannya. Esoknya, tanggal 15 Agustus 1975, diketahui dari surat-surat diplomatik bahwa Mayor dari Portugal itu adalah atase militer. Dia hendak menuju Kupang lewat Bali dan dari Kupang dia akan pergi ke Dili dengan pesawat gubernur militer Portugal. Si Mayor diburu Dading dan tim kecilnya hingga ke Bali. Dading dan kawan-kawan mendapat informasi bahwa si Mayor akan terbang esok paginya dari Bali. Hans Hamzah, salah satu bawahan Dading, lalu mengibuli Soares dengan mengaku sebagai kepala cabang Merpati. Hamzah bilang bahwa si Mayor harus mendapat legalisasi dari petugas imigrasi untuk bisa terbang. Suka tidak suka, si Mayor akhirnya kooperatif pada Hans dengan ikut ke kantor imigrasi. Sementara kopernya ditinggal. Tim Dading pun bekerja dan berhasil memotret dokumen-dokumen yang bikin Benny Moerdani penasaran itu. Isinya dilaporkan dan bikin senang pihak Indonesia. Portugal akan minggat begitu saja dari Timor. Operasi kecil bersandi Kuta itu sukses. Minggatnya Portugal dan menguatnya kelompok komunis di Timor Leste membuat Indonesia mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Timor Leste melalui operasi legendaris bernama Seroja. Ya, invasi Indonesia ke Timor Timur lebih dikenal sebagai Operasi Seroja. Dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan dalih antikolonialisme dan antikomunisme untuk menggulingkan rezim Fretilin yang muncul pada tahun 1974. Penggulingan pemerintah yang dipimpin secara singkat oleh Fretilin memicu pendudukan kekerasan selama seperempat abad, di mana sekitar 100.000 sampai 180.000 tentara dan warga sipil diperkirakan terbunuh dan mati kelaparan di hutan. Komisi Pengakuan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste atau CAFR memperkirakan minimum sebesar 102.000 kematian terkait konflik di Timor Timur selama periode 1974 hingga 1999, termasuk 18.600 pembunuhan dengan kekerasan dan 84.200 kematian akibat penyakit dan kelaparan.
pasukan Indonesia dan gabungan pasukan pembantunya bertanggung jawab atas 70% dari total pembunuhan. Selama bulan-bulan pertama pendudukan, militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman pegunungan. Tetapi dari tahun 1977 sampai 1978, militer memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain untuk menghancurkan basis Fretilin. Bentrokan terus-menerus antara Indonesia dengan Fretilin sampai tahun 1999 ketika mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Setelah 2,5 tahun transisi di bawah naungan PBB, Timor Timur akhirnya merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.